Banca Pertanian 2024 yang bermula semalam akan berakhir 10 Oktober depan. Ia bagi pemberi data yang berkesan dalam mengurus pertanian dan sumber makanan negara. Ketua Perangkawan yang juga Pesuruhjaya Banci Pertanian, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin memaklumkan liputan Banci merangkumi 4 subsektor: tanaman, ternakan, perikanan dan aquaculture serta perhutanan dan pembalakan. Pangkalan data tersebut penting bagi menyediakan data asas merangkumi pelbagai aspek pertanian mengikut piawaian yang standard dan klasifikasi yang seragam. Dapatan Banci Pertanian juga dapat menyediakan statistik pertanian terkini dan komprehensif. Ini termasuk pemegang taruh, kerajaan negeri, penyelidik, ahli akademik, pengusaha pertanian dan orang awam.